alih leh dengan tak ada alih leh. Orang tulah ya. Cuba tengok ni. Ni saya baca di dalam kitab Al-Misbahul Munir. Rekasa Tafsir Ibn Kathir. Muka 851. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما وسع كل شيء علما آيات 97 sampai 98 surah Taha. Alhamdulillah. Sinilah keputusan. Keputusan yang Nabi Musa wayak kepada Samiri. Katanya anak lembu yang dibuat daripada perhiasan. Siapa yang ada sikit sebanyak pakai waktu baik belaka, menjadi anak lembu. Mah Nabi Musa pun nak marah kepada Samiri sebab dia nampak orang ramai duk sembah, sembah, sembah anak lembu sana. Nabi Musa kata, Nabi Musa berkata kepada Samiri, jika demikian, maknanya kalau begitu, pergilah. Idhab, idhab maknanya pergilah. Maknanya engkau adalah diusir dan dipulaukan. Maknanya mung kena hamak lah. Mung tak boleh duduk lah sekali dengan puak aku. Gih, mung lah. Tuakan, jadi orang ramai sesat dengan sebab mung. Gih, wallahualam ni. Dalam sejarah, duk tengok ni, tak ada royak katanya Nabi Musa bunuh dia ke, ataupun buat agama. Tapi, tak sewi duduk dalam klum puak-puak Bani Israel. Kerana sesungguhnya telah ditetapkan bagimu akan berkata dalam kehidupan dunia ini. Maknanya, mung ni duk haru orang agama siapa kau orang percaya kepada mung. Hei Samiri, ha tu gano, jangan sentuh akan daku. Antaqula la misas, gapo makna dia jangan sentuh akan daku? Tengok nota kaki 914. Kesudahannya Samiri disebabkan kufurnya. Dia cakap ada orang dia buat lembu nak bagi orang semoh. Cakap ada orang tu orang kafir. Supaya juga siapa-siapa yang buat berhala. Walaupun dia tak ada semoh berhala, tak ada semoh tak kong. Tapi dia sendiri buat tak kong, orang ramai ada semoh tak kong yang dia buat. Cik katanya orang tu adalah orang kafir. Tak ada kena duk hukum, tak ada kena duk takwil kat mana dah. Pakai boleh hukum pek-pek lalu. Orang buat tokong adalah orang kafir. Pak tak ada dah orang buat tokong orang semaya tak ada. Cakap-cakap ada tak ada kena tang kamtan dah. Ustaz, ustaz, kalau dia orang tu ya semaya, lepas tu dia duk jual tokong. Dia duk ambil batu buat tokong, kita nak hukum lagu mana dia? Ya Islam ke ya kafir? Nak hukum lagu mana lagi? Kafir cerak-cerak dahlah. Gitulah. Nah, diusir, dipulaukan. Dan ia pula ditimpa penyakit yang berjangkit sehingga ia tidak mahu disentuh orang. Tengok. Ni tu hai balas selalu dah atas muka dunia. Kepada Samiri. Jadi penyakit mengukur tubuh dia. Jadi penyakit hinung. Sehingga orang tak boleh tepuh dengan dia. Dia pun tak boleh tepuh dengan orang. Ni arti la misas. Maknanya tidak akan disentuhi. Lagi mana? Dan orang ramai takut menghampirinya. Tak saya maksud dekat. Ini ialah balasannya di dunia dan di akhirat pula lebih buruk lagi. Sebab tu
Kita gambar selalu dah. Siapa-siapa yang duk menetai agama Allah sejak daripada mula-mula manusia sampai ke akhir dunia. Kalau lah hak mati dah duk dalam kubur sampai ke hari ni duk seksa, kena duk seksa, 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 seksa. Pas dia tahu katanya nasib dia di akhirat sikit lagi macam mana. Ha, cuba kita tengok lagi dah masuk dalam ayat semula. Dan sesungguhnya telah dijanjikan lagi untukmu satu balasan akhirat yang engkau tidak sekali-kali akan terlepas daripadanya. Ini Nabi Musa kecek dengan Samiri. Mu ingat molek atas dunia, Tuhan nak balas mu. Akhirat sikit lagi teruk benar mu, hei Samiri. Dan sekarang lihatlah kepada Tuhanmu yang engkau sekalian lama menyembahnya. Ini Musa royak kepada Samiri. Ha, tengok. Lama dah mulut semua. Lepas tu nanti tengok dah. InsyaAllah kalau dia masa lagi, saya nak baca tafsir. Dalam tafsir Ibn Kathir sikit. Siapa dia Samiri ni? Dia ni duduk semua tak, itu duduk semua lembu ni dah. Lama sejam lagi. Daripada tok nenek dia lagi. Dia duduk semua lembu. Lembu hidup-hidup. Tok nenek dia tu orang semua lembu. Semua. Tengok lembu semua. Tengok lembu semua. Pak dia apa lagu tu juga. Dia apa lagu tu juga. Jadi berasa rindu, cinta kepada lembu. Tapi tu had. Ha, rindu kepada lembu. Sampai ke dia pun diselamat. Duduk dalam klum Nabi Musa. Hak selamat daripada Fir'aun lah. Boleh jemeregi sana pun. Dan dia hati dia tu jadi hati munafik. Dia duduk mikir bila-bila lah. Nanti lah. Satu hari nanti aku ada peluang. Aku nak cokeh semula hak tok nenek aku duk semua anak lembu duk semua lembu dulu aku nak wi orang Bani Israel semua lembu supang atuk nenek aku juga. Tengok siapa setara tu ya duk azal. Pok bon Nabi Musa naik di bukit Tursina dia pun keluar lalu dah. Wah wah anak lembu lalu dah. Semua 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 semua. Sesungguhnya kami akan membakarnya. Ni Nabi Musa, Nabi Musa raya. Aku akan ambil patung anak lembu sat ni. Bakar lalu dah. Wih hatu. Nabi Musa bakar sungguh. Kemudian kami akan menghancur dan menaburkan serbuknya di laut sehingga hilang lenyap. Ha. Tu Nabi Musa janji. Lepas tu dia buat sungguh. Dia buat sungguh. Siapa kau? Hatu lah. Patung anak lembu. Dia tahu. Nabi Musa kata lagu mana? Innama ilahukumullah. Alladhi la ilaha illahu. Wasi'a kulla syai'in 'ilma. Sesungguhnya Tuhan kamu hanyalah Allah. Yang tidak ada Tuhan melainkan dia. Ini mengucap la ilaha illallah dah ni. Sebab tu kita, orang Islam semua pakat mengucap pen siang diaukan. Pen kan satha diaukan. Atas dunia, walaupun tak pandai bahasa Arab, pandai bahasa Arab, semua orang Islam, la ilaha illallah belakang. Ha tu. Pen siang dia kan. Walaupun pelek-pelek pun la ilaha illallah melaka. Walaupun sebut kena tak kena pun la ilaha illallah melaka. Sebab hak ni dah hak besar sekali. Kita tahu belaka ni. Tahu belaka katanya la ilaha illallah adalah setinggi-tinggi perkataan yang disebut oleh manusia dan dengan la ilaha illallah inilah Allah Taala akan redha dunia sampai ke akhirat. Nak masuk dalam syurga pun dengan kelimah la ilaha illallah miftahul jannah dia panggil. Anak kunci pintu syurga la ilaha illallah. Pas kita nak mati pun la ilaha illallah. Ni Nabi Musa pesan kepada Bani Israel innama ilahukum sesungguhnya apa? Tuhan kamu yang sebenar. Tuhan pesan juga dalam suratul Baqarah wa ilahukum ilahu wahid. Tuhan kamu adalah Tuhan yang satu. Nak jadi kemah kong. Tuhan yang tak nampak di mata. Tuhan raya di dalam suratul An'am. La tudrikuhul absar. Wahuwa yudrikul absar. Apa? Mata-mata manusia semua ni. Tak boleh lihat, tak boleh tengok Allah Ta'ala. Tapi Allah. Wahuwa yudrikul absar. Tapi Tuhan yang nampak semua mata-mata manusia. Bukan arti Tuhan nampak mata saja tak, tapi tengok semua perbuatan, amalan, kecek pe, usaha, makan, minum, kerja, cari makan, semua Tuhan nampak belaka.
Inilah Nabi Musa nak uyakin jelah-jelah kepada Bani Israel pada zaman itu. Lepas tu sini cerita ni dah. Dan dari surah Taha ni ya suk sini. Suk di ayat 98 ni lah. Kisah Nabi Musa dengan Fir'aun. Kisah Nabi Musa dengan Samiri. Kisah Nabi Musa dengan Bani Israel. Suk sini. Lepas tu ayat lepas badan ni cerita lain dah. Hak ro'ay pula. Kita akan ngaji hak ro'ay, hak cara hidup, so-so-so hamat. Tiup sangka kalor. Ha, lepas tu, ha Nabi ada. Syaitan tipu Nabi ada dari syurga. Siapa kena tubik daripada syurga. Ha, tu, nanti tengok insyaAllah kita akan ngaji semula. Tapi nak ayat tanya, ayat 98 ni. Sinsub. Ruang rau tikut kun. Di zaman Nabi Musa. Siapa kau? Samiri pun dihambat ataupun dihino. Siapa kau jadi menyakit tubuh badai. Menyakit badai apa ni? Nabi Musa pun yunyan, innama ilahukumullah. Sesungguhnya Tuhan kamu hanyalah Allah. Alladzi la ilaha illahu. Yang tidak ada Tuhan melainkan dia. Wasi'a kulla syai'in ilma. Yang meliputi pengetahuannya akan tiap-tiap sesuatu. Maknanya Tuhan ni, ilmu dia krop klum. Tuk sing tuk yang. Masya Allah. Gapa dia terjemuh dalam pimpinan Ar-Rahman Al-Ibawah 915. Dengan ini berakhirlah kisah Nabi Musa AS. Haa. Haa ni dah. Sebut sini. Lepas tu cuba kita dengar sikit tak. Ada lagi. Masa. Iaitunya. Kita tengok Samiri ni siapa. Tersebut di dalam ayat. As-Samiri dan Samiri. Ada alih leh dengan tak ada alih leh. Orang tulah ya. Cuba tengok ni. Ni saya baca di dalam kitab Al-Misbahul Munir. Rekasa Tafsir Ibn Kathir. Muka 851. Dan seterusnya. Lepas pada tu. Ada semuka lagi. Iaitu apa? Berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dia katanya. Kana Samiri. Baca terjemah lalu dah. Samiri adalah seorang lelaki daripada keluarga ataupun kampung dia. Bajarma. Bajarma satu klum ataupun satu kapung orang di situ ni. Dan Samiri sendiri adalah orang-orang yang menyembah lemu. Orang situ yang disembah lemu belakang. Dan sembah lemu tu adalah satu ibadat yang sangat-sangat dikasihi oleh Samiri. Ikut tengok lemu mana ada puak pakai sembah lalu dah. Boleh jadi, wallah alam lah. Air-air kecing lemu kali boleh jadi dia makan. Boleh jadi. Hari ni kita sanitan, pasang loy-loy gitu. Sebab kita ada tengok orang-orang Hindu kadang-kadang tak. Ha, dia ambil bau lemu kecing pak tu. Ambil tak ada tangan. Hari kita ada tengok dalam klip ni. Tak ada tangan, basuh muka dia, minum air kecing lemu. Masya Allah. Tak. Lepas tu, Samiri ni dia menzahirkan dia berime, dia jadi orang Islam di hadapan Bani Israel. Dia orang munafik eh. Dia sedang ton katanya dia ni orang Islam. Dia berime. Ha tu. Nama dia hak sungguhnya Musa bin Zafar As-Samiri. Dia nama Musa juga. Ha tu. Tapi tersebut di dalam Quran iaitu nya As-Samiri ataupun Samiri. Berkata Qatadah. Ini satu pendapat lain pula. Hak sani Abdullah bin Abbas kaya. Berkata Qatadah. Dia ni daripada kampung Samara. Samira. Sebab tu nama dia Samiri. Ha, tu gitulah. Lepas tu, ya rakyat katanya tak? Boleh dia nak pergi buat tokong anak lembu saat ni. Dia katanya, aku tengok Jibra'i ketika Jibra'i mari duk tunggu di tebing alik sana. Dia ni hak ni dia dakwa sendiri ni. Masa dia nak buat tokong anak lembu situ tu, dia katanya situlah aku tengok Jibra'il duk tunggu cokoh. Nak apa? Nanti nak binasakan Firaun. Ha ni pendapat dia. Dia kata lagu mana ni? Aku tengoknya malaikat Jibra'il duduk atas kuda. Maka tapak kaki kuda situlah tempat aku buat anak lembu. Ha ni
Masyhurnya perkataan ini di kalangan ahli-ahli tafsir dan ulama-ulama tafsir. Satu lagi, masa ada sikit lagi dah. Iaitunya dia ambil ke apa? Ambil segenggam pasir hadap situ. Ha ni dia katanya ambil berkat dengan pasir bekas tapak kaki Jibril. Hak ni hak dia skor. Sungguh tak sungguh wallahu alam. Nah, dia katanya di situlah bila dia ambil pak dia tabur. Buf. Nak jadi tepat tu keracai jadi tepat untuk orang ramai beribadat apabila dia buat sungguh tokong anak lembu sat ni, patung anak lembu. Maka orang ramai apa pakak mari semua belaka sebab anak lembu hak dia buat tu dah. Jadi ada lubang daripada mulut terus sampai ke lubang punggung. Angin apabila masuk ke punggung pun bunyi suara. Masuk ke mulut bunyi suara ke punggung. Orang apa buat sepelak? Eh, anak lembu bunyi suara. Ani, nak ayat katanya. Pandai dia hak dia buat. Anilah kisah lebih kurang yang apa kita dengar sikit sebanyak. Alhamdulillah. Habislah kisah Nabi Musa. Hak sebut di dalam surah Taha. Lepas tu dalam surah lain-lain ada banyak lagi. Bila siapa ayat dia nanti kita kena baca, kena ulas semula. Sebab tu lah. Ulama-ulama ni. Ada setengah-setengah ulama. Dia tafsir Quran mengikut muatmu. Mengikut bak dia. Kisah Nabi Musa dia cokeh habis dalam Quran. Ya wayak. Jadi tak ada kena ulas cak-cak kali. Kisah Nabi Harun, kisah Nabi Zulkifli, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi itu, Nabi ini. Ia cokeh daripada Quran. Jadi, tak ada kena baca ayat so. Tak. Baca penmuatmu dia. Ada juga setengah-setengah ulama dia tafsir macam itu. Sebab apa? Jadi, tak kena berulai acak kali. Bila siapa surah lain, kisah Nabi Musa. Ia katanya, klik kepada tajuk hak kita, kecek siap dah. Hak tu kan, nak ngaji, Masya Allah. Mamum lah. Nak boleh tahu so. Sebab tu Quran ni kalau dia terjemuh hurai sungguh so. Makin masa panjang. Ulama-ulama sebab tu dia menulis kitab tubik mari tak tahu apa jilid. Nak boleh habis sebuah Quran dengan ilmu hadu ada pada diri dia. Dia tulis. Ulama belakang-belakang ni mari cek tengok. Ada hak kena, ada hak tak kena. Nak ayat katanya ulama zaman dulu pun dia tulis mengikut ilmu yang ada pada diri dia. Ulama sekarang ni bukan arti katanya cerdik. Lebih tak. Tapi pakak-pakak tolong. Dia mari cek tengok. Dia panggil tahqiq. Mari betul semula. Ya ada setengah-setengah. Hak zaman-zaman dulu. Hak tak kena ulama tulis dalam kitab. Maka pakak-pakak mari baik. Kita alhamdulillah dah. Duduk di kita rajin. Tak rajin dah lah. Orang ngajar ni pula. Tak nak kira siapa ngajar tafsir Quran. Kena ngajar hak betul selalu. Kalau dia rakyat hak tak betul pun kena rakyat betul. Katanya hak ni kisah ni tak betul. Ada dalam kitab muka tu juzuk tu tapi kisah ni ulama mari duk cek siap-siap mari dah. Katanya cerita ni tak betul. Inilah amanah ngajar, amanah ngaji. Kita kena terima hak jernih, hak modal. Itulah insyaAllah. Nah, kita jumpa semula dalam ayat seterusnya iaitunya ayat yang ke-99. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته